Freddy Mojulo. Iya, Freddy Mojulo. Mungkin ada yang baru kenal dengan si Freddy, tapi sebenarnya dia sudah ada dua album. Ada dua album. Yang pertama, dikejut tengok, album yang kedua ini ada macam topping-topping gitu. Album pertama, apa dia punya judul album pertama nih, Freddy? Perwira Kampung. Perwira Kampung. Iya, saya tengok lagu itu, ada Perwira Kampung. Lagu itu siapa Perwira Kampung? Lagu, semua lirik lagu ini dicipta sendiri oleh Freddy. Menjagamu dicipta oleh? Jadi kawan nak, ada yang kawan buat, ada yang saya sendiri. Dalam satu album dia memuatkan 18 lagu sebenarnya ya. Ini yang album kedua ya. Ini album pertama di bangunkan 2008 ya album ini. 2008. Okey. Apa istilah disambutan untuk album pertama dengan album yang kedua nih Freddy? Macam mana Freddy? Kedua tengah promosi sekarang. Ini lah. Ya, yang pertama tu sudah ada di pasaran. Di album kedua kan tu ada lagu Mendung Semalam. Album kedua lah ya. Yang lagu-lagu dijangkakan hits pun turut dimuatkan macam Perwira Kampung, Menjagamu, Mendung Semalam, cuma Nunu Guno. Freddy sambut pesta kamatan. Di mana akan menyambut pesta kamatan ini? Nunu pula. Selalunya di kampung-kampung lah, di kampung-kampung Kota Marudu. Sebenarnya dengan kabar tadi, ada jemputan-jemputan nyanyi lah. Selalu macam tu lah. Selalu macam tu lah. Jadi ada pengurus kewangan, kalau tidak saya boleh jadi pengurus kredit sendiri. Sendiri ya. Dan sebenarnya beginilah yang kita inginkan Mas sebenarnya dan bersama dengan hari belia yang yang telah kita sambut di Sabah dan dilancarkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah. Ini merupakan antara contoh belia yang patut dibanggakan. Betul. Katanya dia langsung tidak pernah menyertai apa-apa pertandingan nyanyian. Betul Freddy ya? Betul. Dan keluarga-keluarga ada yang menyanyi. Ada macam seperti artis Ron Langat penyanyi Kasih Sayang. Lagu itu yang Esther. Esther. Itu ada related atau ada kaitannya? Itu saya punya cousin. Begitu. Maknanya anda apa ni mungkin juga menerima sokongan daripada keluarga yang menceburkan di dalam bidang nyanyian ini? Album pertama saya ini sokongan terutama dari keluarga lah. Kedua, yang kedua tu si siapa Ron Langan dan artis yang punya Esther. Esther tu lah. Yang memberi sokongan kepada dia lah yang selalu tolong antara orang lain ke studio. Saya bangga sebenarnya sebab bukan untuk mencipta satu lagu kan, bukannya kita boleh terus begitu saja. Jadi macam mana anda boleh mendapatkan inspirasi rupa ya? Soalnya kalau bagi saya cara saya buat itu apa musik dia apa dari apabila untuk diam-diam teringat satu sesuatu terus rekod macam ya. Lepas tu lirik belakang buat. Sekejap lagi kita akan saksikan Freddy Mojulo akan dengan Mendung Semalam. Bersemangat. Saya teringat sangat untuk mendengar lagu Mendung Semalam ini. Jadi Mendung Semalam ni pula dan tajuk Mendung Semalam berdasarkan daripada novel kakak saya iaitu Erin Mojulo. Itu dia. Okey, apa pun kita mau dengarkan. Kita mau dengarkan lagu tersebut. Dan ingat ya, pada 30 dan 31 hari bulan Mei ini merupakan sambutan pesta keamanan. Betul, 1 dan juga 2 kita ada hari gawai di Sarawak. Yang pasti diraihkan di seluruh Malaysia. Dan 2 dan juga 7 hari bulan Jun nanti. Kalau mau bertemu dengan artis-artis tempatan, juga nanti macam Najwa Latif, datanglah di Kompleks Sukan. Sebenarnya dengan Sukan Sabah dan Nusaga 2013. InsyaAllah saya Jadi saya Mas, kami tinggalkan anda bersama dengan Freddy Mojulo. Esok pagi. Esok pagi kita akan bersama dengan anda. Segar sebagai tema. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Saksikan penyampai kekemalan anda di TV. Siarkan juga secara langsung menerusi radio. Ayo.